Bikin bakmi godok ceng. Bahan-bahannya, salah. Bumbu-bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai. Kemudian sayurannya ada sawi, kol, tomat, sosis, telur, ada toge dan mie. Mie goreng mau jadi mie godok ya. Bikin mie godok. Bumbunya tadi dihaluskan ya guys, tuh diulek, udah lembut. Kemudian ditumis. Digosreng-gosreng sampai harum. Di jelebuk-jelebuk. Kecap ikan. Tambahkan kecap ikan. Setelah bumbunya matang dan harum, masukkan sayur-sayuran, sosis. Kemudian tambahkan air ya. Oi, apa itu? Chefnya marah ini. Rekamannya gagal. Ini nunggu mendidih ya, guys. Sedihnya. Baunya harum dan enak. Mie masuk ya, ini yang dipilih mie goreng Aceh karena tekstur mie-nya lebih gede. Dan kalau pakai mie instan, bumbunya itu udah lengkap. Jadi kita tinggal nambah-nambah aja. Kalau pakai mie telur, apa mie urai, itu bikin bumbunya kebanyakan. Jadi lebih praktis pakai mie instan. Begitu. Masuk mie-nya. Diaduk-aduk. Baseng, tanya itu. Wih, merah. Alhamdulillah. Kalau mie Aceh kata, mie Aceh ya guys. Mie godok. Mie goreng jadi mie godok. Oh, mie goreng jadi mie godok. Jadi mie Aceh Indomie ya. Aku mau pakai. Ini penampakannya. Dari dekat. Ini sepertinya lezat. Ini ditambah dengan kerupuk. Sini, asih jangan lupa. Kameramen, ulang lagi kameramen. Ini nanti kalau championnya lihat piringnya enggak dilap di ini dilempar sama Cep Juna. Dilempar. Kemarin. Ada dilempar piringnya. Oke. Ini sudah jadi. Sudah jadi. Mari dimakan. Mari. Dah. Aku pakai garpu aja daripada pakai sumpit. Iya. Belanja. Aku pakai